Motor. Kondisi jalan rusak di Salolebon, Bulu 2, Kabupaten Baru Sopen, menjadi sorotan. Senin 11 Maret 2024, video menampilkan kondisi jalan rusak di Salolebon, Bulu 2, Kabupaten Baru Sopen. Dalam rekaman tersebut, kendaraan roda 4 terlihat mengalami kesulitan melintasi jalan yang rusak tersebut. Terlihat sejumlah warga bersama-sama membantu pengendara melintasi jalan rusak tersebut. Motor. Ya, di sini, Pak. Dan dulu jangan bersamaan. Izin melaporkan kondisi jalan di Salolebon Bulu 2. Jalan Trans Sopeng PKE ini kondisinya sangat tidak layak sekali. Mobil besar yang 10 roda tidak bisa melintas, harus mengantri. Dan begitu pun juga yang mobil 6 roda setengah mati juga dibantu oleh masyarakat. Kalau ada kendala mobil kecil ditarik pakai tali. Begini kondisinya, jalan sekarang di Salolebon. Izin, untuk sementara.